Hello Ganesta, balik lagi sama gue Iqbal Biasa di Gamer Sejati. Hari ini saatnya kita lanjut lagi Ark Survival Evolved sesuai request dari Fauzan JM, Romy KJ, dan Reynard Valois. So, kita langsung aja, let's go! Hello semuanya, balik lagi kita di Ark Survival Evolved. Hari ini kita lanjutin lagi bro, terakhir kita udah gagal taming yang Blackheart soalnya dia levelnya 50. Gadling yang biasa aja level kemarin di bawah level 5 tuh perlu berapa peluru ini gitu bro, lama banget. Apalagi level 50 kayaknya nggak tahu bro. Terus kemarin mati Squidzal kita, terus gua timing lagi, udah dapat lagi. Kita cek udah ke bawah ya, ini namanya Nengning. Nggak tahu siapa yang ngasih nama Nengning tuh. Kita cek ke bawah, sebelah mana sih bro? Air-air mana air? Yang dekat-dekat sungai kan kemarin ya, itu kan sungainya. Ini kali ya, sekitar sini. Kemarin kan kita matinya sebelah sini bro. Nah itu dia bro, ada. Oke, strategi hari ini gimana bro ya? Mungkin gak kalau kita pinggir-pinggirnya kita kasih pasang Behemoth Gate. Gue gak tahu dia bisa ngeloncatin apa enggak, kayaknya bisa. Cuman kita coba dulu aja, soalnya dia kan gak agresif kalau gak diserang. Jadi gue bakalan bikin Behemoth Gate sekitar dia supaya dia gak kemana-mana, terus kita tembakin. Coba aja begitu ya. Kalau ternyata hancur Behemoth Gate-nya, ya udahlah. Kalau nggak ada jalan lain, ya udah terpaksa force time bro ya. Force time itu komen khusus single player atau admin. Jadi kalian tinggal ketik force time, si itu pun jadi milik kita langsung bro. Kira-kira gitu. Kalau udah putus asa banget. Oke, gua diserang lagi ah. Mana tadi? Oke bro, gua kayaknya ituin dulu, ambil dulu si Behemoth Gate-nya. Gua bikin sekitar berapa? Aduh, hancur bro. Entahlah, ntar gue balik lagi ya. Oh udah dapat. Oke bro, gue udah balik lagi. Gue lagi nyari di, oh itu sebelah sana bro. Jadi kita parkirin dulu. Gue nggak tahu dia agresif apa enggak. Semoga nggak agresif. Jadi gue bisa pasang behemoth sekitar dia. Swing. Oke bro. Neng-neng tunggu sini ya. Aduh suaranya serem banget bro. Semoga nggak langsung nyerang kita bro ya. Ah itu dia bro. Oh shit, dia lagi makan tumbuhan. Oh no. Kayaknya gak agresif sih bro. Oh, kenapa gua harus diganggu kayak gini? Jangan ganggu please. Oh damn. Oke. Alah kayak acara jatuh. Gua gak tahu ini hancur apa enggak sama dia bro. Cuman kita coba aja ya. Siapa tahu bisa bro. Aw. Aw. Mana sih sebelah sini ya? Aw. Ini. Jangan maju-maju terus. Dia makin lama makin maju. Aduh sekarat. Aduh siapa lagi yang nyerang gua? Please. Banyak banget. Oke. Okay. Oh shit. Serem bro. Oh my god, dia gak mau ke sebelah sana bro. Kayaknya dia gak agresif deh bro. Gak agresif. Kecuali dia yang diserang duluan. Kalau gitu kita bikin sebelah sini. Sebelah sini. Come on, kok gak bisa. Ah damn, ada batu lagi bro. Shit, batunya harus hancurin dulu gitu. Ntar bro. Kita langsung kurung dia aja deh kalau bisa. Ya, dianya keluar. Oh, no. Oh, sakit. Oh my god. Really, bro, gua udah bikin. Larinya ke sana lagi, bro. Sedih banget sih. Oh my god, ngejauhin, bro. Dia ngejauhin. Oke, kalem. Kayaknya kita pasang di sini. Bisa hancur gak sama dia? Semoga gak bisa hancur. Alah dia malah kesana lagi bro. Bro please deh bro, jangan kesini bro. Gue berharap dia masuk kesini. Masuk sini bro, kita kasih jalannya bro. Pokoknya harus bikin lagi behemoth gate nya deh bro. Come on, pasang. Siapa nyerang gue? Ah fuck, Raptor no. Oh shit sekarat. Patah tulang. Oke bro, gue istirahat dulu sampai full, ntar gue balik lagi. Oke
Oke bro, behemoth gate-nya udah gue isi lagi. Cuman dianya masih ada di sana bro. Gak apa-apa. Semoga aja dia kesini. Kalau enggak, kita panjangin lagi behemoth-nya bro. Kita pasang kesini. Come on. Ijo-ijo please. Nah. Dia masih bisa gak kesini? Kayaknya sih bisa. Cuma kita halangin pakai behemoth disana. Kita halangin pakai behemoth. Nah gini aja bro, biar gak bisa masuk. Kayaknya badan dia gede gak akan bisa masuk. Oke bro, sekarang kita fokusnya gimana caranya dia bisa masuk ke sini bro. Mungkin kita attack-attack dia. Cuman serem bro, terlalu bahaya. Alah, masuk sini, masuk sini. Gimana bro ya, kita pancing gitu. Dia pasti langsung ngejar kita. Cuman kalau emang stuck sih gak apa-apa. Dikit lagi bro, dikit lagi. Come on, masuk. Oh no. Sepertinya sekali lagi bro kalau dia masuk sini langsung. Tutup. Kayaknya enggak. Kita lihat dulu dia bisa ngancurin metal apa enggak bro ya. Oke, gua bawa dulu Wetalnya sebelah sana. Oh no 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 no. Ini siapa ngejar? Oh my god, Alien Tevis. Damn. Wetal gua nyimpennya di sebelah mana lagi bro? Sebelah atas kah? Wetal di sebelah sana bro. Dun. Kita ke nenging. Kita coba tembak ya bro ya. Hup. Ke atas sini. Atau paling enak kita bikin kayak watchtower gitu bro, yang tinggi banget sampai dia nggak bisa attack kita. Nah kita coba dari sini bro ya. Stop. Awas jatuh, awas. Here we go bro ya. Go. Go. Come on. Kita, oh shit, loncat dia bro. Kita lihat bro. Oh silau. Silau sekali. Silau sekali. Ah. Gua gak kelihatan sumpah bro. Silau. Kenapa jadi silau begini? Jadi apa? Kok dia gak mau masuk? Mungkin dia lelah kah? Atau gak kena? Lanjut aja. Oh shit, bisa kena nih. Kita kesinian dikit. Stop. Kita harinin ke bawah. Tembaknya bro. Kayaknya sih kena bro. Cuman dia stuck. Dibakar. Oh damn, silau. Aduh ini silaunya parah banget. Oh shit, bisa kena lagi nih bro. Nah. Dia udah mulai masuk. Ayo dong. Mumpung dia di situ. Ini lumayan tinggi loh bro. Oh masih bisa loncat juga, kebangetan tuh. Come on. Oh lagi reload. Oke, good. Nice. Ah bagus nih, udah stuck ini nih. Cuman gue mau masang di situ tapi serem bro. Oh no. Reload. Oke, good. Terus. Nice. Oke. Reload. Alah, takut loncat. Takut dia loncat lagi bro kayak kemarin. Kita rada atasan lagi. Oke, belok dikit. Nah, rada sinian bro. Itu, hup. Stop bro. Loncatnya dia bisa gak ya? Silau bro, sorry ya kalau silau. Aduh, reloadnya cepet dong. Nah, go. Go. Damn son. Oh my god. Oke, 75 lagi bro. Sampai 100 bro. Oh shit, bisa bro. Good. Yeah. Nyangkut om. Oke, good. Oke, bro, ntar gua balik lagi bro ya. Balik laginya antara gua mati atau kehabisan peluru. Pokoknya lumayan lama tuh.
Oh bro 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 bro. Yes 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 yes. Wuhu wuhu. Cepetan cepetan sebelum dia bangun. Dia termasuk cepet juga bro. Oke oke oke. Da da da. Shit 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 shit. Oke. Okay. Bro, kayaknya kita bakalan berhasil, bro. Oke, okay, ini udah ngerekam, bro. Udah ngerekam. Tenang, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Kita nggak punya primate lagi, bro. Kita nggak punya primate. Oh, damn, cepet banget, cepet banget, cepet banget. Remote use item. Berhasil, bro. Ternyata pakai strategi ini, bro. Oke. Okay. Kita cari yang bisa kita bunuh, bro. Kita butuh primate. Primate, dia punya primate, kalau nggak salah, bro. Kita bunuh ya. Come on. Oh, nyetrum, bro. Keren. Ah, langsung ngobrol. Terus kita bunuh dulu. Baru kita ambil primate-nya. Come on, mati please. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mati. Enggak mati-mati, bro. Ini level berapa sih? Si onyo-onyo enggak mati. Oh my god. Duit. Oh no. Hilang. Shit. Malah ngilang lagi. Gue butuh primate-nya. Primate. Kita ke atas dulu kah? Pokoknya dia enggak bisa pakai ini, bro. Oke, gua 5 juice item. Gua cari primate dulu deh, bro. Gua nyari dulu ke bawah, ntar gua balik lagi ya. Oh, ini ada, bro. Gak usah ke bawah deh. Ini ada. Bukannya tadi hilang. Oke, kita ke bawah dulu. Ding. Loh. Oh, gak kelihatan aja, bro, sama kita. Parasitarium DNA. Wah, ada DNA-nya juga, bro. Jadi kalau gak salah, DNA-nya itu bisa kita bikin jadi anak juga, bro. Kalau kita bunuh. Cuman kadang dapat, kadang enggak, entah lah, bro, si DNA-nya. Kita balik dulu, kita balik dulu. Oke, dia maunya ini doang. Yeay! Blackheart Godling! Hello. Level berapa nih? 75 sekarang, nice. Coba ya, selebor gak ya? Gak bisa dinaikin gak? Dia mah normal, bro, temen. Jalannya normal. Oh, normal amat gini, bro, larinya. Kemarin mah selebor yang merah. Klik kiri, please. Ditabok, bro. Ditabok, klik kanan. Cek. Oh, sama kayak itu, bro. Kentut, bro. Kentut. Iya. Lawan Spino, berani gitu Spino. Wing. Oh my god. By the way, gak bisa terbang ya. Kita tabok ya. Ini punya kita ya? Ini punya kita. Woi, ikut woi. Oh my god. Stuck dia, bro. Speednya bisa ditambah gak? Gue mau speednya aja dah. Serem. Come on, baru dah. Mana yang satu lagi? Ya, kita pulang udah ya. Sambil pulang, sekalian kita test drive. Mulai dah nyangkut. Ini si Neng-Neng kadang-kadang nyebelin deh, bro. Oke, ikutin gua. Oke, kita ke ini dulu. Soalnya, nah, ayo ikutin yuk. Come on. Semuanya. Dekat markas kita, mana markas kita? Kita ke atas ya. Dia mah tabrak-tabrak aja, bro. Keren, bro. Bahayanya ini, bro. Takutnya ngilang. Takutnya ngilang kayak waktu itu, bro. Ngikutin kita, terus tiba-tiba ngilang aja. Nggak ngeri. Hup. Yaudah, let's go, bro. Tabok. Ditabok. Neng-Neng, please Neng-Neng, jangan ngalangin. Kita coba, bro, brontonya. Kita tabok. Nah, itu markas kita. Wah, buset. Kali, bro. Kali kasih juga mati. Coba pakai kentut maut. Kentut. Oh my god. Oke, kita bawa pulang ya, si Neng-Neng, bro. Lihat. Oh my god. Bisa ngeloncatin, bro. Damn, son. Udah, gak usah ngikutin kita lagi, Neng-Neng.
Oh my god bro, ini dia penampakannya. Buat kalian yang penasaran, kemarin saya gagal terus. Hari ini kita langsung berhasil pakai strategi Behemoth Wall. Loncatnya tinggi banget. Klik kiri, nabok. Oke, okay. Klik kanan, naga. Salah. C, ajar. Oke, good. Sekarang kita mau test drive dulu bro ya. Kita naikin speed nih, movement speednya. Biar cepet aja bro, soalnya dia gak bisa terbang, sedih banget. Gua lapar. Dia punya apa aja nih? Oke, okay, nice. Loncat. Wah, babat semua yang ada di depan. Babat. Oh dia bisa sambil lari, bisa sambil ngeluarin api bro. Oh shit, serem amat. Kendut. What? Kasian amat bro. Oh, ada Neng Baby di luar. Hello Neng Baby. Gila banyak banget bro di sini makhluk-makhluk berkeliaran. Di luar banyak banget ya bro. Bakar. Sadis, sadis. Selalu sadis bro. Gue penasaran antara Gatling lawan si Dodorex kuat mana bro ya. Kalian mau nyoba gak? Kalau mau ntar, ya meskipun udah gak ada event, cuman gue bisa summon bro. Soalnya ini kan single player. Jadi ntar mungkin kita summon Dodorex, terus kita lawan. Kita bikin ini dulu bro, Behemoth Wall. Alah, Spino, sini. Spino gak ada apa-apanya. Mama nih. Dwi. Jadi misalnya kita bikin Behemoth Wall, kelilingin. Kita masukin Gatling ini. Atau Gatling yang lain boleh. Terus kita adu domba bro, antara Dodorex. Terserah kalian. Mungkin temanya next episode itu ya. Jadi kalian komen aja di bawah, mau apa lawan apa gitu aja bro ya. Misalnya, keren banget warnanya bro. Damn. Malam-malam keren banget bro. Jadi kalian ketik di bawah misalnya Dodorex versus Gatling Blackheart. Ini Blackheart ya. Atau Dodorex versus Gatling yang biasa yang merah. Atau mau Spino mau apa terserah. Jadi kita bikin, itu ada Alpha Raptor. Kita lihat bro seberapa tangguh. Kita tabok aja, tabok. Sekali tabok bro. Oh my god. Sekali tabok bro. Cuman masalahnya itu dia suka gak mau diem bro dia. Gua mau ngambil ininya barang-barang di. Now tabok. Oh no, hilang. Keambil ke shit, kehilang bro. Yang dari Alpha Raptornya. Oh my god. Ini gua drop dulu aja kali. Weightnya juga 2000, gila bro. Healthnya itu bro 200.000. Ini sampai 200 aja ya. Sisanya staminanya udah oke, okay, healthnya udah oke, okay. Tabokan maut deh. Gua tabok maut. Parah banget. Oh my god. Gini harus gua buangin bro. Tapi gak dibuang juga udah banyak banget. 2000 gitu bro, lihat. Gak kerasa. Weng. Atau mau spinnya lagi lebih cepet. Weng. Tabok. Oh my god, terlalu kuat bro. Gua gak tahu tandingan ini mungkin si guardnya bro ya. By the way, ini dragon belum semuanya ya. Kita kan udah ketemu kemarin yang merah satu, yang black heart satu. Tinggal guardnya bro. Kalau guardnya katanya harus di summon dan gak bisa di tame. Kalau mau di tame harus di force tame bro. Jadi kita tinggal ketik force tame. Jadi ntar kalau kalian mau lihat juga boleh komen aja di bawah. Jadi next episode kalian pengennya apa, kasih tahu aja. Ntar gua bikin videonya bro. Jadi ini, oh my god. Terlalu strong bro, terlalu strong ini bro. Speednya udah oke, melee-nya juga oke. Oh my god. Yang di atas bisa di bisa bro. Bisa sambil loncat, nabok, woom. Kentut dulu. Apa ya, oke, mungkin kayaknya Dodorex deh bro. Soalnya Dodorex kan 600.000 tuh. Kita lihat ya. Bentar. Kita masukin Dodorex. Ajar. Damn. Oke bro. Kita udah berhasil dapetin ini. Kita udah pulang lagi sekarang. Aduh serem banget bro. Di markas kita ada suara ini. Kita mandiin dulu biar bersih. Sekarang kalian kan pengen lihat ya, God Dragon tuh segede apa, gedenya kayak gimana. Jadi udah ada summon di tempat yang tadi kita timing ini. Terus biar kalian bisa lihat perbandingannya antara Dragon God sama Drago Gatling. Kita langsung aja ke sana, bro.
kita biarin dulu yang Blackheart-nya sebelah sini. Sekali lagi nggak bisa di timing ya bro ya, God harus di force time. Jadi kalian, kalau kalian pengen di force time boleh, atau mau diapain terserah, komen aja di bawah, mau dibunuh boleh. Cuman kalian lihat dulu, warnanya nggak jauh beda sama yang Garling yang merah kemarin. Cuman mungkin dari ukurannya. Nah, dua-duanya gak agresif bro. Jadi sekali lagi ini yang Garlingnya, itu si guardnya bro. Warnanya sama kan ya? Cuman ukurannya ini segede gaban bro. Oh, terserah mau diapain bro. Mau dilawan apa boleh. Kayaknya Garling lawan guard menang guardnya deh bro. Oke, kalian udah lihat ya. Kita cek dulu. Mau 360 boleh. Mau lihat depannya boleh. Cuman kemampuannya nggak tahu sama nggak tahu beda nih bro. Gede banget bro. Lihat, itu lebih unyu-unyu bro dibanding ini si guardnya. Damn. Berani banget. What 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 what, suara apa itu? Jangan nyerang gue. Takutnya kesabet gue yang mati. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Thank you banget buat kalian yang udah support. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Kalau kalian sudah suka sama video ini, tolong di like dan di share ke teman-teman kalian yang ada di Facebook atau Twitter atau media sosial lainnya. Dan kalau kalian mau support gamer sejati, kalian bisa subscribe dengan cara klik gambar di sini atau di sini bro. Sekali lagi, thank you banget buat kalian yang udah support gue. Salam gamer sejati.